Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Rurik. Gempa berkekuatan 5,8 magnitudo yang mengguncang Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin malam telah diikuti 77 kali gempa susulan. Gempa susulan ini tercatat alat monitoring BMKG setidaknya hingga Selasa 27 Agustus pukul 7 pagi ini. Dari puluhan gempa itu, BMKG mencatat gempa susulan terbesar berkekuatan 4 magnitudo dan gempa terkecil 2,3 magnitudo. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan bahwa gempa berkekuatan 5,8 magnitudo tadi malam terjadi di Samudra Hindia, berlokasi di selatan Gunung Kidul. Tepatnya, episenter gempa bumi berada pada jarak 107 km arah barat daya Gunung Kidul dan pada kedalaman 42 km. Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, Daryono menyebutkan bahwa gempa itu merupakan jenis gempa dangkal yang dipicu adanya deformasi batuan di bidang kontak antar lempeng atau megatrust. Adapun hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik. Sejak terjadi gempa pada pukul 19.59 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat adanya 31 kali gempa susulan hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Gempa susulan juga terus terjadi hingga Selasa pagi dengan total berjumlah 77 kali gempa susulan. Sementara itu, akibat gempa tersebut sebanyak 16 unit rumah dilaporkan mengalami rusak ringan. BPBD Gunung Kidul merinci ke 16 rumah yang rusak ringan ini meliputi 7 rumah di Kapanewon Purwosari, 5 rumah di Semanu, 2 rumah di Nglipar, 1 di Kapanewon Panggang, dan 1 di Purwosari. Demikian berita terkini terkait gempa Gunung Kidul yang diikuti 77 gempa susulan hingga Selasa pagi. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.